Dan bahagia. Pelaksanaan kurikulum mandiri di beberapa sekolah SD dan SMP Kecamatan Banda tahun 2022 ini sungguh diminati oleh para guru. Kepala sekolah dan koordinator wilayah pendidikan Kecamatan Banda sangat antusias untuk melaksanakan kegiatan dimaksud. Sebagai salah satu wujud dalam pelaksanaan implementasi kurikulum ini, saya sebagai kepala sekolah penggerak yang sudah melaksanakan kurikulum sekolah penggerak di tahun lalu dan memberanikan diri untuk melakukan pengimbasan kepada beberapa sekolah tersebut dengan tujuan mereka dapat memahami dan bisa mengimplementasikan kurikulum merdeka pada sekolahnya. SMP Negeri 2 Maluku Tengah dan SMP Negeri 54 Maluku Tengah yang ditetapkan sebagai sekolah pelaksana kurikulum mandiri dengan level mandiri berubah, yang mereka juga sangat antusias untuk melakukan perubahan terkait dengan kegiatan kurikulum merdeka yang akan dilaksanakan di tahun pelajaran 2022-2023. Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan selama 2 hari, yakni tanggal 29 dan 30 Juni 2022 dengan materi yang diberikan, yaitu filosofis Ki Hajar Dewantoro, struktur kurikulum merdeka, profil pelajar Pancasila, pengenalan platform merdeka mengajar, dan refleksi diri terkait dengan pemahaman kurikulum merdeka. Dalam kegiatan dimaksud, para guru sangat antusias dengan melakukan ice breaking, kesepakatan kelas, dan juga permainan-permainan yang sangat menyenangkan. Diharapkan dalam kegiatan ini, mereka juga dapat mengimplementasikan dalam proses pembelajaran di dalam kelas yang intinya adalah pembelajaran yang berpusat pada murid dengan menerapkan pembelajaran berbasis proyek dan pembelajaran berbasis menemukan sesuatu. Bapak Ibu sekalian, dalam kegiatan ini juga kami memperkenalkan platform Merdeka Mengajar, di mana mereka sangat antusias dalam menerima dan mengikuti kegiatan tersebut dengan masing-masing melakukan pendalaman atau pelatihan-pelatihan mandiri yang ada pada platform Merdeka Mengajar, dan alhamdulillah mereka dapat melaksanakan atau dapat menyelesaikan salah satu modul yang hari itu juga ada beberapa guru yang sudah melakukan post-test dan berhasil lulus, sehingga mereka melakukan aksi nyata mereka dengan membuat dokumen yang akan mereka unggah setelah kegiatan ini berakhir. Guru yang kreatif, guru yang mandiri dengan beracuan kepada profil pelajar Pancasila, mereka dapat melakukan kegiatan ini, yaitu dapat menjadikan mereka sebagai guru yang kreatif. Inilah salah satu kegiatan bentuk refleksi yang dilakukan oleh para guru dengan melakukan refleksi terkait dengan apa yang mereka dapatkan dan manfaatnya seperti apa, serta apa yang mereka harus tinggalkan di saat mereka melakukan pembelajaran atau yang dikenal dengan filosofis Ki Hajar Dewantoro. Dan tidak malu-malu, mereka menyampaikan apa yang harus mereka tinggalkan di saat ini. Bapak Ibu guru sekalian, itulah dia salah satu bentuk kegiatan implementasi kurikulum merdeka yang dilakukan oleh SMP Negeri 54 Maluku Tengah dan SMP Negeri 2 Maluku Tengah di
diikuti juga oleh beberapa orang guru SD dan ingin tahu sehingga mereka akan menjadi guru yang betul-betul memahami filosofis Ki Hajar Dewantoro dalam proses pembelajaran. Sampai jumpa dan akan diikuti terus kegiatan implementasi kurikulum oleh beberapa sekolah di Kecamatan Banda. Cekidot dan salam merdeka belajar.